keluarga dan masyarakat, termasuk kebanggaan pemerintah daerah dan kita semua yang hadir di sini, akan dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah dan negara tersebut dengan baik pada hari kemerdekaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Menjadi pasukan pengibar bendera pusaka, paskibraka, adalah sebuah kebanggaan sekaligus mengandung fungsi juang yang sangat besar dan eksistensi dari paskibraka menjadi salah satu wujud pembinaan generasi muda dalam menggelorakan semangat kebangsaan, cinta tanah air, bela negara, kepeloporan, pemimpinan, disiplin, serta berbudi pekerti luhur. Penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono mengukuhkan 62 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka, paskibraka, yang akan melaksanakan tugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, RI. Di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara Sabtu, 17 Agustus 2024 mendatang. Pengukuhan paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara ini digelar secara hikmat di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Kamis 15 Agustus 2024, malam. Pengukuhan paskibraka ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, yang mana para anggota paskibraka terpilih mendapat amanah untuk menjalankan tugas mulia pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Lapor upacara Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 siap. Lanjutkan. Penjabat Bupati Maluku Tenggara Bapak Dr. Agus Jasmono MTS selaku pembina upacara memasuki tempat
pengumuman. Hadirin dimohon berdiri.
sebagai pemimpin upacara. Selaku pemimpin upacara atas kawan-kawan, peganglah sang merah putih dengan tangan kanan. Dan letakkanlah di dada kiri. Dan kepada semua calon paskibraka, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik calon paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024, ulangilah kata-kata saya dengan suara yang keras dan tegas. Ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku Putra Indonesia. Putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku bertujuan satu,
oleh pembina upacara. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini saya menentukan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas bagi negara dan bangsa. Lalu 15 Agustus oleh pemuda lainnya. Semoga amanah dan ikrar yang telah adik-adik ucapkan dapat terpatri dalam hati dan sanubari adik-adik semua. Mengakhiri sambutan ini pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi dan pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mengizinkan putra putrinya untuk berlatih dan melaksanakan tugas serta amanah yang diberikan oleh negara. Mereka adalah kebanggaan keluarga dan semoga kelak nantinya menjadi pemimpin bangsa dan daerah ini ke depan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih dan instruktur serta semua pihak yang telah bertugas dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab untuk membantu melatih adik-adik kita anggota Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024. Selamat melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah dan negara. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Shalom. Baikmu mari mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk mengenali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izinkan saya memimpin doa ini sesuai dengan ajaran kehidupan saya. Saya persilakan kepada Allah untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan ajaran keyakinannya masing-masing. Berdoa kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Penghormatan kepada pembina upacara. Gracias.
Bupati Maluku Tenggara menerima duplikat bendera pusaka yang diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Kepala Keselamatan Maluku Tenggara yang mewakili penjabat Bupati Maluku Tenggara pada tanggal 7 Agustus 2024 di Jakarta. Dan selanjutnya, mohon berkenan penjabat Bupati menyerahkan kepada yang mewakili dan Danseluk Pomotua. Kabupaten Maluku Tenggara bersama Forkopimda dan Ketua Organisasi Perempuan, pimpinan dan anggota DPRD, penjabat sekda, dan Yon 735 Nawasena, Komandan Primo, dan Densus Pomtua memberikan ucapan selamat kepada adik-adik paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024. Dan di